Melaka ibarat ikon pelancongan negara. Manakan tidak keunikan budaya dan kaum ternyata menggamit kehadiran pelancong. Melihat potensi itulah kerajaan negeri terus berusaha melestarikan industri pelancongan Melaka selaras misi dan visi negara Malaysia Destinasiku. Wartawan Nur Farahuda Sahiran ada butirannya. Bangunan bersejarah dan pelbagai produk pelancongan menjadi taruhan kerajaan negeri dalam menarik pelancong. Penambahbaikan pengangkutan sungai, kawasan baru bagi aktiviti rehat dan riadah di Menara Taming Sari serta promosi industri perhotelan merupakan antara inisiatif yang dilaksana. Di Taming Sari sini, lokasi dia pun hampir boleh di Bandar Hilir ini semuanya tertumpu kepada Bandar Hilir seperti di Bangunan Merah dan juga apa ni so hampir dengan muzium samudra dan juga berbagai muzium yang lain. Kalau kita fikirkan tentang negeri Melaka sebagai satu negeri yang sebenarnya bila siapa-siapa yang datang ke Melaka maksudnya dia datang ke Malaysia. Segala-galanya bermula di Melaka. Jadi kedatangan pelancong ke negeri Melaka ini sebenarnya tempat-tempat yang bersejarah. Saya pun tengok banyak turis-turis asing dari negara-negara lain lah. Banyak datang tinggal menginap di hotel ini. Dan di mana pun kita jual hotel pasti kita bawa nama Melaka. Melaka itu terjual lah. Usaha berkenaan dilakukan bagi menyantuni pelancong domestik yang merupakan penyumbang terbesar sekaligus mengungguli carta pelancong bagi Tahun Melaut Melaka TMM 2019. Dia setakat ini kita fokus pada 20 juta. Kita tidak melebihi pada garis itu. Jadi yang penting adalah ini sebahagian daripada inisiatif yang boleh salah satu daripada inisiatif itu untuk kita mencapai sasaran 20%. Setakat bulan Mei dan Jun ini kita memang di landasan yang betul untuk mencapai sasaran tersebut. Selain itu, kerajaan negeri juga sentiasa memberi sokongan penuh kepada semua pemain industri pelancongan bagi menghargai jasa mereka. Kita kena giatkan lagi. Pemain industri pelancongan kena giatkan lagi aktiviti. Banyakkan lagi pakej percutian. Kawal harga jangan naik macam mana kita dah buat. Kerana itu insyaAllah sokongan domestik lebih akan melambung insyaAllah Ta'ala dan Melaka kekal nombor satu insyaAllah. Ternyata usaha memperkasakan industri pelancongan Melaka ini terus menjadi keutamaan kerajaan negeri ditambah pula penglibatan pelbagai pihak. Bagi memastikan Melaka terus diberi sentuhan majlis dan mendapat perhatian dari pelancong dari seluruh negara, kerajaan dan negeri kini sedang giat berganding bahu bersama pendukung utamanya, baik agensi kerajaan maupun swasta. Nur Farahuda Sahiran, RTM.